dosen pembimbing lapangan Dr. Andes Slamet Soro, MPD. Di kelompok kami terdapat dua kelompok terbatas dan satu individu yang beranggotakan Muhammad Fatur Rahman, Febriandi Subagja, Rizky Sumayanti, Siti Makoma Mahmuda Putri, Intan Nur Fauzia Alhamzah, Nur Fitriani, Fauzia Ambar Parawansa, Bima Eka Saputra, Ita Triani, Sona Aji Hardiansyah. We won't forget, it's who we are forever.
Oke, ini adalah tayangan video KKN tematik UHAMKA 2021. KKN ini dimulai pada tanggal 17 Februari hingga 3 Maret. KKN ini dilakukan di Jalan Gramat 2, RT 5, RW 10, Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. KKN ini merupakan KKN individu, yaitu di mana hanya saya sendiri, Son Ajariansyah, sebagai mahasiswa yang melakukan KKN di wilayah ini. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada KKN ini. Di antaranya yang pertama adalah pendampingan belajar. Pendampingan belajar di mana mahasiswa atau saya sendiri mendampingi anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah dalam belajar. Kenapa? Karena di wilayah ini anak-anak sekolah mengalami kesulitan di mana mereka harus belajar daring, sehingga untuk khususnya pelajaran matematika sendiri pun mereka susah memahami, sehingga hasil belajar di sekolah menurun. Untuk itu kami adakan kegiatan pendampingan belajar ini. Pada kegiatan pendampingan belajar ini sungguh menarik, di mana anak-anak terlihat sangat senang. Selama ini pembelajaran daring, nah mereka mencari sendiri, belajar sendiri, latihan sendiri. Pada pembelajaran pendampingan belajar ini kan pendampingan secara luring, jadi anak-anak itu sangat senang karena mereka bisa terlibat langsung, berinteraksi antara teman dan pengajarnya selaku saya sendiri. Pada tahap ini mereka sangat aktif dan senang, dan terlihat senang ketika mereka menggunakan alat peraga. Alat peraga dalam membantu pelajaran mereka yang diantaranya adalah Teorema Pythagoras. Selanjutnya kegiatan yang kedua itu ada kegiatan pendampingan ibadah. Kegiatan pendampingan ibadah ini dilakukan setelah mereka melakukan pembelajaran atau pendampingan belajar. Jadi setelah istirahat asar sholat, mereka kembali lagi dan melakukan pendampingan ibadah. Di pendampingan ibadah di sini mereka belajar mengaji, membaca Al-Quran, dan belajar tajwid. Selanjutnya yang ketiga adalah kegiatan kreativitas seni, di mana anak-anak belajar lagu-lagu daerah, menggabungkan lagu, dan masih banyak lainnya. KKN kemarin, alhamdulillah anak-anak KKN dari mahasiswa UHAMKA-nya itu sopan, tepat waktu, menjaga protokol kesehatan COVID juga. Seru, rame. Caranya ini seru, ngumpul tapi tetap social distancing, terus berguna juga.
juga ada manfaatnya karena kan hand sanitizer ya berguna. Yang dibikin tuh bisa dipakai ke depannya, terus apalagi di masa pandemi kayak gini nih berguna banget deh buat aku. Sama kayaknya walaupun kita ngumpul tetap pakai protokol kesehatan yang ya harus pakai masker. Nah terus pas kita lagi buat hand sanitizer tuh jadi kita buat makan terus kita bawa pulang juga. Buat hand sanitizer, terus bikin kalung masker tuh ya. Terus sama sempet nanam pohon juga, nanam pohon. Panen cabai. Walaupun belajar PJJ seperti ini tetap semangat, semoga lulus dengan hasil yang memuaskan dan menjadi pendidik yang amanah, menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang dia dapatkan di Universitas UHAMKA. Semoga sukses.